Bakat-bakat gel menirlah. Seorang ber... Siapa? Satu lagi. Dua lagu. Dua lagu. Nah, benar enggak kali, Pak? Thank you.
Masih urusan dengan Jovinia dan anaknya. Jovinia masih single. Oke. Siapa-siapa ini? Dan ini adalah anak yang terakhir, sedang dalam tahun 6. Oke, ini tidak dekat. Ini sih, yuk, bapak. Jalan ke belakang ke tinggi. Satu, aku udah ramai. Satu.
tambah di budak-budak sudah panggil Mbak. Ini adalah cucu kepada Puan Apik. Cucu cacat daripada keluarga Abuti. Potongan badan 16.20. Jemoti. Jemi. Dan ini adalah Ezra Justin. Marilyn Joannis. Jani Ivana. Jani Ivana. Rupanya mereka kejut pula untuk bertanding di peringkat antara bangsa. Dan ini adalah senarai para peserta yang telah menjuarakan dalam acara pertandingan fashion kanak-kanak. Dan kita minta adik-adik untuk kembali sebentar. Kembali ke tempat masing-masing. Balik dulu. Adik ini sedang berada dalam prasekolah dan merupakan anak sulung kepada Encik James dan Puan Senima. Dan merupakan cucu kepada Makcik Apin Abutil. Peserta kedua ialah Merlin Joannis. Sudah berada tahun 1. Adi Merlin. Peserta ketiga daripada Benedict James. Beberapa mereka ini terlalu canggih untuk mengikuti pertandingan Rapid Fashion anak-anak, sehingga lawak yang digayakan sukar kita pahami. Itu adalah psikologi anak-anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhan orang dewasa, mana tahu. Dipersilakan untuk membuat gaya. Adik-adik, kamu buat gaya sekali lagi sebelum kamu kembali. Melissa Adiris, buat gaya. Ya. Ayo tepukan. Ya. Dipersilakan adik Melin Joannis. Ya, terima kasih. Dan peserta terakhir ialah Benedict James. Merupakan cucu juga kepada Makcik Apin Abutil. Dari tempatan. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Santer yang Sumazau yang telah ditarikan oleh saudara Andre dengan pasangannya Pan Urisan. Dan Janin. Dan tempat yang kedua disandang oleh adik Marlin Janis. Marlin Janis. Tahniah kita ucapkan pada adik Marlin sebab dia telah mendapat tempat kedua dalam pertandingan ini. Dan Johan bagi pertandingan Rotation kanak-kanak. Bagi kali pertama, bagi Pesta Keamatan Peringkat Keluarga Angguai ini jatuh kepada adik Melissa Agris. Kita persilakan. Tahniah. Dan, okay, terima kasih kita ucapkan kepada penasihat kita sebab telah sudi menyampaikan hadiah cinta tadi. Dan untuk hadiah sagu hati ini, Dira Janis dengan lagunya Dila Permata yang bersinar. Bertepukan kepada Jadira. Kenangan pun bermula dan sejarah tercipta. Tiada lagi dia dari pandangan nyata. Terhenti akhirnya segala sudut kata yang mungkin hanya kini.
pinampang natusin po molino do tala silaw ka na udan nanawa mo rin silaw ka na udan nanawa mo rin di may pogi to'y tiyusa sanggalas bihig minomori yan mantat ka pa yan natusin pong molinudolihin ay tom kanudan nasnam kopyo ay tom kanudan nasnam kokola may pogi to'y tiyuso sanggalas inon na saud awas si Montopia natusin pong molino dos taud kenangan pun bermula tiada lagi dia dari pandangan nyata berhenti akhirnya segala tuduh kata jemuhan yang hina bangunkan kesadaran serta kemanusiaan melahirkan diriku
hari lagi. Kembali menerangi, menjadi taman hati, walaupun
kan? Sabar, sabar, bang, sabar menang. Belum lagi start, bang, cuma ada mana kah, sabar. Mungkin drop. Yang secara meramal drop. Hei, secara pelan drop. 3-1. Justin Marcus. Boleh tahan kami. Dan tentu kita masih tertanya-tanya siapa agak anak yang telah pasangan ini telah memperolehi sebanyak 45 markah, rentak 42, dan ditambah semuanya maka lahirlah jumlah 87.
Tahniah kita ucapkan kepada pemenang tempat ketiga sebentar tadi. Penuh. Naib Johan bagi pertandingan Sumazau dengan memperolehi markah sebanyak 88%, bahagian gaya mereka memperolehi 45%, rentak 43%. Kita tampilkan pasangan suami istri Lucia dan Janis. Tahniah kita ucapkan kepada pemenang tempat kedua sebentar tadi. Dan sekarang kita umumkan Johan pertandingan Sumazau peringkat kebangsaan keluarga Anglai jatuh kepada Meneng. Mereka memperolehi markah sebanyak 89%, gaya 45%, rentak 44%, menghasilkan 89%, jatuh atau telah dimenangi oleh pasangan Urisang dan Harry Jika. Sudah pulang. Sabar dulu. Ini ya, ini dia pasangan yang telah menjadi Johan bagi tahun ini. Siapa agaknya akan menjadi Johan pada tahun hadapan? Terserahlah kepada peserta-peserta yang akan mengambil bahagia. Jangan cintai dulu, belum dapat hadiah.